Woi, kira lagi ngegeprekin bawang putih, jahe, pala. Kira mau bikin sop iga yang tersimpel pokoknya Maya. Kira tambahin juga cengkeh guys, cengkeh kering. Woi, tah. Ini mau Ila oseng-oseng dulu. Bu Milman masaknya yang simpel-simpel aja. Iya, masak males. Nah, bumbu halus nih guys. Jadi di oseng-oseng gini aja tabel. Kalau udah harum matang, kita angkat ya, woi. Ini air lagi Ila didihkan ya. Kalau sudah mendidih, nanti si ini kita masukkan gitu, woi. Kita angkat. Kita masukkan ke air yang udah mendidih. Kita angkat. Masukkan daun jeruk. Ini iga sapi yang sudah Ila rebus, guys, dan sudah empuk. Terus kita masukkan aja. Dimasukkan saja guys. Wow. Woi, ini sudah mendidih, menggolak seperti ini. Tah, kita bumbuin dulu ya. Ini bumbu, jangan lupa gula garam penyedap yang suka ya. Pakaiin aja. Aduk, ini sudah matang guys. Tungguin, gede mantap. Guys, edel. Iga sapi, sop iga sapi ala si Ila. Ya, yang mau bikin sop janda tinggal di pakaian cabe anu loba. Bang. Nah ini guys, beneran. Tah, besi eta kabita doang ya. Dear guys. Tinggal kita masukkan saja ini si daun bawang. Tah. Daun bawang dan daun seledri menghiji si ilah tah. Udah guys. Simpel sekali sop iga ala si Ila udah jadi. Woi. Kita mau langsung makan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear guys, tah dagingnya guys. Ini adalah sop iga. Dear guys, tah. Bening. Mantap. Wow. Enak, woi. Bismillah, tah ini piring yang kedua. Karena Ila makannya nggak sendiri, guys. Sama biasa ada Ila ya. Tah guys, edel mantap. Woi, beuh, edel. Mantap, guys. Wow. Edel takodel-kodel. Guys, aku nasinya terlalu centang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan Ila. Uy, mukbangnya hari ini masih simpel banget. Teman-teman, sebelumnya Ila mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pokok nama guys, Ila mau langsung makan. Ilahnya lalulus ya guys ya. Rada lalulus karena perut Ila sudah terasa agak mulus-mulus gitu guys ya. Tapi Ilahnya lapar mau makan guys. Kita minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini minumnya agak hangat guys. Apapun, semulus apapun kita harus makan guys. Biar ada tenaganya. Ini adalah sop iga. Usi eta. Gerang berean jeruk lemok dulu. Enggak pakai lalapan ya woi. Karena hari ini enggak punya lalapan nilainya. Kosong. Gede.
Ini sup iga. Ila nggak pakai cabai. Seandainya pakai cabai ini menyehatkan. Bismillah. Ada yang mau tanya sih? Asal-asal gimana gitu nih? Baru gue bawa sayur asem. Ila makannya gini aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di kobok, saya tak buka sendok di kobok. Nah, gini. Mantap. Kue ini kue lebaran kesukaan si Ila. Suka banget aku sama apa nanti itu ngarannya ini. Keripik bawang cina. Ada seempuk itu. Mantap. Ini bumi makan nasi 3 centong. Habis enggak ya? Mana kue? Mahal. Udah. Seandainya ini pakai cabe. Bah. Nek, nasinya nambah tuh. Kurang nambah, Nek. Cahaya kan lebih aku. Dihabak aja. Ada lembut ini dagingnya. Udah yuk, udah gitu pakai bakso ya. Edel. Pakai bakso benar teh meureun. Oh. Pakai cempeh wangi weh. Segar lagi. Nggak ulah lalu nanti. Ulah lalu nanti nggak ada bak-bak iya nak. Boom. Eh guys, ini mah kemana tulangnya sih yuk? Daging doang. Bah, dia lebih, lebih lembut. Kabita sih, kita. Bah. Kenapa, Nek? Susu.
Tulang. Ada guys ini. Tulangnya agak empuk. Agak pedas dari lada ini ternyata. Lembut. Padel. Gue nggak pegel, gue main pegel guys. Aja dah pun ni banyak. Okay guys, daging satu guys kita kata. Ba, mantap bismillah. Teman-teman, ya langsung penutupan aja. Kalau di depan rame, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.